Hai, hai, hai. Assalamualaikum semua. Apa khabar? Anda bersama saya, Izu Islam dalam Music 38. Boom! Guys, macam biasa, selama 30 minit, Izu akan bersama dengan anda untuk berkongsi kedudukan carta Music 38 serta update-update terkini tentang dunia muzik tanah air kita. Alright, minggu lepas kita tengok lagu Menyantun Kasih. Nyanyian Siti Nordiana telah menjuarai carta Top 20 Music 38 selama 3 minggu berturut-turut. Wow! Hat-trick terbaiklah Siti Nordiana. Tahniah Izu ucapkan. Agak-agaknya lagu ini berjaya ke tidak? Mengekalkan kejuaraannya. Sama-sama kita tunggu dan nantikan sehingga penghujung rancangan nanti, alright? Baik, macam biasa guys, anda perlu menjalankan tanggungjawab anda dengan mengundi lagu-lagu kemudahan anda, tak kira lah lagu dalam top 20 ataupun lagu-lagu dalam senarai preview. Senang saja nak undi, tak perlu celup jari. Terus ke www.sl.com.my/music daripada sekarang untuk mengundi lagu-lagu kemudahan anda supaya berjaya menduduki tangga yang terbaik dalam carta kita, alright? Izu nak tengok lagu-lagu kita ini bersaing di pentas semifinal dan kemudian terus ke AJL. Guys, sambil-sambil tengok tu, letakkan terus hashtag MM38 dekat semua platform sosial media anda. Kita kasih trending minggu ni. Alright? Boleh tak boleh? Boleh tak boleh? Kasih boleh lah guys. Baik, sekarang ini, jom kita sama-sama buka pentas pencalonan baru kita dengan sebuah band yang baru saja mencipta nama dalam industri muzik kita. Vokalis band ni pernah viral guys dan menghangatkan media sosial dengan persembahannya di kenduri kahwin. Kenduri kahwin? Jom kita bersama dengan komposer dan penulis lirik Cikgu Syafiq, Ilham Fitri dan Naik Saidin. Tajuk lagu Bidadariku, penyanyi Zul Hadi X Asmaraloka. Lagunya Bidadariku. Guys, apa khabar semua? Khabar baik. Semua sehat eh? Selamat datang ke Music 38 guys. Terima kasih. Alright, okay. Bidadara dah ada mana bidadarinya? Tak ada. Oh belum, sudah mencari? Sudah mencari. Alright, baik-baik. Boleh ceritakan sikit tak tentang di sebalik baik-baik lagu ini? Lagu ni catchy kan? Lagu ni memang agak catchy sebab... Saya sekali dengar je terus melekat dah. Sebab lagu ni nak pujuk perempuan yang tengah merajuk. Takkan ada lagu sedih-sedih. Betul juga. Okey, cerita ni. Cerita, okey. Lagu ni macam nak memujuk kaum hawa. Kaum, tak kisahlah mak ke, merajuk yang sedang merajuk. Lagu ni memang sesuai untuk ditujukan kepada kaum hawa. Tak kisahlah isteri ke, ibunda ke, ataupun adik ke. Betul. Ataupun kalau ada member yang tengah gaduh dengan girlfriend dia, bagi kat dia, kau bagi kat awak kau? Mesti, kena pujuk. Boleh juga, mesti jadi pujuk dia. Mesti jadi punya. Pada awal masa dijemput
jemput untuk bersama dengan Asmara Loka nyanyikan lagu Widadariku ni. Macam mana perasaan pada ketika itu? Perasaan tu sangat-sangat tak expect lah. Ada orang nak ambil saya masuk ke band diorang. Aha. Saya asing dan diorang dah memang band. Uh-huh. Diorang memang cari vokalis. Ah, okay. Jadi saya pun menawarkan diri, diorang pun mencari vokalis. Uh-huh. Jadi alhamdulillah lah. Tapi lagu ini kena bawa pergi ke AJL guys. Kena bawa pergi ke AJL. Tunggu apa lagi guys? Anda kena mengundi lagu ini. Macam mana nak undi? Senang saja, terus ke www.astra.com.my/music-music dan pastikan lagu ini memasuki carta pada minggu hadapan adalah carta top 20 music-music 38. Alright. Guys, Zul Hadi, Asmara Loka, thank you so much bersama dengan Izu pada hari ini. Tapi jangan balik dulu, kita akan bersama lagi lepas ni. Sebab sekarang ini kita nak usha dulu kedudukan carta 20 hingga 11. Nak tahu tak? Nak tahu tak? Jom, kita roll the chart now! Carta Music Music 38, 20 hingga 11. 20, lagu sutera, komposer Aisyah Retno dan MFMF. Menulis lirik Aisyah Retno, penyanyi Aisyah Retno turun 4 anak tangga. 19, Depresi, komposer dan penulis lirik Petri Anohada, penyanyi Aim Nita turun 2 anak tangga. 18, Astana, komposer dan penulis lirik Omar K, Syazrik Aziman, Ernie Zakri dan Syamel, penyanyi Ernie Zakri turun 3 anak tangga. 17, Aku Hati dan Perasaan, ciptaan sepenuhnya Hakim Rosli, penyanyi Hakim Rosli turun 3 anak tangga. 16, Sakitnya Penantian, komposer dan penulis lirik A. Ramli dan Ezra Kong, penyanyi Wani Hasrita dan Wani Shaz turun 3 anak tangga. 15, Narsis, komposer dan penulis lirik Brandon Lim Seng Meng, Xiao Seng Tak, Wee Zen Yong dan Zain Akal, penyanyi Tashi featuring Zain Akal, lagu dari Senarai Preview. 14, Sejuta Maaf, komposer dan penulis lirik Sirhan dan Rinkarnain, penyanyi Liza Hanim, lagu dari Senarai Preview. 13, Inilah Jalannya, komposer dan penulis lirik Noh Saleh, penyanyi Kuhiran Masdo naik 5 anak tangga. 12, Hilang, komposer dan penulis lirik Omar K dan Ezra Kong, penyanyi Kakak Azraf turun 3 anak tangga. 11, Budi, komposer dan penulis lirik Kimi Kimo dan Lukas Sikta, penyanyi Sofia Suhaimi featuring Kimi Kimo dan Lukas Sikta naik 1 anak tangga. Kepada penonton Music Mania, kini saya berada di USM Pulau Pinang bagi menyaksikan konsert Hail Husaini Bintang Tua. Memukau ataupun tidak suara Hail kali ini, jom kita saksikan. Music Mania hari ini kita bersama Hail dan juga Azhar. Hail, hari ini telah berjayanya konsert awak di USM ni. Apa yang ingin Hail katakan kepada mereka di luar sana? Okey, kali ini Hail lakukan HH Bintang Tua untuk University Edition. Jadi hiburan itu selalunya susah kan bila university. So kita bawa ke mereka konsert untuk mereka berhibur. Apa yang istimewa hari ini, dia datangkan Azhar juga. Orang ramai rindukan gabungan korang berdua kembali. Adakah ini adalah salah satu hint yang menunjukkan akan ada kembalinya Azhar itu? Allah, ada rezeki saya, tak ada masalah pun. Kalau di bawah sekarang itu saya apatah lagi, berlapang dada. Sebab saya rasa kita orang dah hampir 10 tahun, mungkin akan ada 10 tahun Azhar ke, kita tahu. Dalam banyak-banyak lagu tadi yang Hail nyanyikan, lagu mana yang paling Hail rasa macam menyentuh hati Hail dan Hail rasa macam, okey, ini lagu yang aku perform dengan sepenuh hati, yang pilih satu. Cinta padamu, dapat sambutan yang sebegitu dahsyat, saya rasa. Cacing tu ada macam, oh, dia rindukan kami dan terima kasih kerana sudi masih lagi ingat kami sebagai Azhar. Ya, memang sangat dahsyat konsert Hail Husaini Bintang Tua ini. Rata-rata penonton nampak berpuas hati dengan konsert ini. Apa-apa pun, kami di Music Mania berharap agar Hail dapat membuat konsert yang berskala lebih besar pula selepas ini, okey? Dengan itu, kami di Music Mania memberi 4.5 bintang. Kamu harus...
dan mantap. Akhirnya selepas 10 tahun, Azhil kini kembali. Tak sabarnya nak tunggu lagu baru daripada diorang. Harap-harap ada lah ya. Apapun, muzik-muzik ucapkan all the best untuk Azhil, alright? Dan Izu juga nak ucapkan tahniah kepada Tashi dan juga Zain Akal dengan lagunya Narsis kerana lagu telah berjaya menempatkan diri dalam tangga ke-15. Tahniah. Tak lupa juga kepada lagu Sejuta Maaf nyanyian Liza Hanim kerana berjaya menduduki tempat ke-14 dalam carta muzik-muzik 38 minggu ini. Yeay, tahniah sekali lagi Izu ucapkan kepada kedua-duanya. Tapi sekarang ini, jom kita tengok pula kedudukan carta kita dari tangga 10 hingga 4. Roll the chart now! Carta muzik-muzik 38, 10 hingga 4. 10, Andai Itu Takdirnya. Komposer Ejay Aziz dan Kelana, penulis lirik Siti Rosmizah, penyanyi Vanessa Renault masih di kedudukan yang sama. 9, Kalam. Komposer dan penulis lirik Iki Hirsch, Firdaus Rahmat dan John Jeep, penyanyi Syihah Zikir, naik 2 anak tangga. 8, 2 Darjat. Komposer Nyawa Black, penulis lirik Nyawa Black dan Amin Todd, penyanyi Black Hanifah masih di kedudukan yang sama. 7, Oh Wanita. Komposer dan penulis lirik Harry Khalifah, penyanyi Kai Baha, turun 1 anak tangga. 6, Kamu Kamu. Komposer Zain, penulis lirik Jerry, penyanyi Wani Kairi, naik 1 anak tangga. 5, Santai. Komposer dan penulis lirik Faizal Tahir dan Ezra Kong, penyanyi Faizal Tahir, turun 1 anak tangga. 4, Selagi Ku Ada. Komposer dan penulis lirik Emilia, penyanyi Kai Baha dan Nabila Razali, turun 2 anak tangga. Nampaknya saingan lagu-lagu dalam carta semakin sengit. Guys, anda kena jalankan tanggungjawab anda. Terus undi www.sr.com.my/musicmusic untuk menaikkan lagu-lagu kemenangan anda ke top 3 minggu depan dari sekarang hinggalah hari Khamis jam 12.30 hari nanti, alright? Teruskan mengundi, guys. Baik, sekarang ini kita terus ke pencalonan baru kita yang kedua. Tadi kita ada band, sekarang ini kita bawakan penyanyi solo pula. Mesti anda semua tak sabar nak dengar lagu beliau, kan? Jom, kita bawakan komposer dan penulis lirik Arif Bahran, Ringkar Nine dan Zaid Morikan. Tajuk lagu Seandainya, penyanyi Arif Bahran.
Itu dia Arif Bahran dengan lagunya Seandainya. Arif. Yes, bro. Selamat datang Music Music 38. Terima kasih banyak, bro. My brother, lagu ni memang sangat-sangat terbaik. Lagu ni sangat-sangat mendalam terima kasih. Arif sendiri ada terlibat dalam menciptakan lagu ini, kan? Ya, saya terlibat. Saya menulis lagu ni bersama rakan saya, Zack dan juga Ibnu lah. So, boleh ceritakan sedikit tentang lagu ini? Lagu ni sebenarnya saya dah bikin last 2 years, 3 tahun lepas. 3 tahun lepas? 3 tahun lepas, waktu tu time PKP. Time PKP? Time tu emosi. Faham. Jadi bila kita emosi, kita akan keluarkan satu bunyi and fresh sound yang baru. So keluarlah lagu Seandainya. And tahun ni, actually tahun lepas baru rilis. Tahun lepas baru rilis dan tahun ini baru masuk dalam Music Music. Ya, tahun ini baru masuk dalam Rezeki. Rezeki, alhamdulillah. Dan harap juga lagu ni terus ke AJL nanti, ya. InsyaAllah, jangan lupa undi lagu ini. Lagu ni sebenarnya lagu sangat-sangat popular tau. Saya rasa macam pernah jadi OST untuk drama juga, ya? Ya. Pernah jadi untuk OST drama TV3. Alright. Alhamdulillah, Rezeki juga. And right now, Rezeki saya dekat sini, Music Music. Saya pun terkejut actually. Thank you so much Music Music for inviting me dan juga mencalonkan lagu saya lah. Nak lagu ini masuk AJL, guys. Macamnya Arif bagi tahu tadi, undi dan terus undi. www.sl.com.my/musicmusic undi sekarang, masukkan lagu ini dalam top 20 Music Music 38 minggu depan. Alright, Arif, thank you so much. Terima kasih. Kita nak berehat sekejap. Lupa lepas ini dalam Music Music 38. Boom sama-sama. 3-4. Boom. Yeah. Welcome back, guys. Masih lagi bersama saya, Izzul Islam, dalam Music Music 38. Boom! Guys, ada info sikit Izzul nak share korang semua. Misi Ejen Ali sentiasa bersamamu diteruskan lagi. Buat pertama kalinya, Ejen Ali musim ketiga akan bersiaran di TV3 bermula 25 Jun setiap hari Ahad 11 pagi dan stream secara langsung melalui Tonton. Anda juga berpeluang memenangi tiket ke acara Ejen Ali Day Out. Dapatkan update terkini di Instagram TV3 Malaysia dan Ejen Ali hashtag Ejen Ali sentiasa bersamamu. Alright. Baiklah, guys. Tadi kita dah tengok kedudukan carta kita dari tangga 20 hingga 4. Jadi sekarang ini, jom kita tengok carta top 3 kita serta lagu-lagu yang terkeluar minggu ini. Tunggu apa lagi? Roll the chart now! Carta Music Music 38, 3 hingga 1. 3, Hasrat. Ciptaan sepenuhnya Amir Jahari, penyanyi Amir Jahari masih di kedudukan yang sama. 2, Ilusi. Komposer dan penulis lirik Iki Huge, Syazri Aziman dan Omar K. Penyanyi Marsha Milan, ex Hazama, naik 3 anak tangga. 1, Menyantun Kasih. Komposer Dato' M. Nasir, penulis lirik Keon, penyanyi Siti Nordiana masih di kedudukan yang sama. Lagu terkeluar minggu ini. Berubah, komposer penulis lirik Maji, Faizal Tahir dan Sofia Liana, penyanyi Defend. Bahagia Milik Kita, komposer Syamil dan Ahmad Jeffney, penulis lirik Syamil, penyanyi Syamil. Yap, tahniah Siti Nordiana dengan lagunya Menyantun Kasih kerana telah berjaya menjadi juara selama 4 minggu berturut-turut. Guys, siapa sangka penangan Siti Nordiana sehebat ini? Tahniah sekali lagi kami di Music Music ucapkan kepada anda. Baik, guys, anda boleh layari www.sl.com.my/musicmusic untuk semak lagu-lagu yang berada di dalam senarai preview dan lagu-lagu di top 20. Anda juga perlu jalankan tanggungjawab anda dengan mengundi lagu-lagu tersebut, termasuklah dua lagu yang baru sahaja kita calonkan, iaitu Bidadariku nyanyian Zul Hadi X Asmara Loka dan juga Arif Bahran dengan lagunya Seandainya. Dari sekarang hinggalah jam 12.30 hari, hari Khamis nanti. Alright? Dan sekiranya anda nak tahu update-update terkini tentang dunia muzik kita, jangan lupa boleh follow IG kami di @musicmusic_official. Baik, sebelum kita mengundurkan diri, Zul Hadi dan juga Asmara Loka di mana? Bali. Ada tengah tunggu kat luar. Tunggu balik, dia kata. Zul Hadi dan juga Arif Bahran, ada apa-apa kata-kata untuk peminat? Silakan, kita mulakan dengan Zul Hadi dulu. Silakan. Jadi jangan lupa untuk undi lagu saya Bidadariku Zul Hadi X Asmara Loka. Hai wacah. Okey lagi. Okey. Insya-Allah tanpa undian korang, kita orang tak dapat masuk AJL.
Yes, undi. Make sure undi bagi undi, lagu dia masuk dalam AGL, right? Tak jadi lah, tak sama. Tak jadi. Bro, you punya suara very unique, bro. Yes. Kalau tak tahu ni, lagi 2-3 tahun memuncak baginya tu. Amin. Arif Barat. Amin. Kata-kata untuk peminat, silakan. Saya nak ucapkan terima kasih. Cuba juga. Saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua peminat-peminat saya. Suara betul. Ini suara betul, jangan lupa untuk undi lagu saya di website www.theastra.com.my/music. Sekarang thank juga, so guys, pastikan lagu seandainya dan juga Bidadariku masuk dalam semifinal dan terus ke AJL, guys. Thank you so much, Arif Baran. Zul Hadi, sudi temani Zul ini. Thank you juga pada semua penonton-penonton. Sudi temani Zul selama 30 minit. Dan insyaAllah, minggu depan kita jumpa lagi di waktu dan juga hari yang sama. Seperti biasa, kita akan bawakan lagi dua orang yang akan bersama-sama kita untuk lagu pencalonan baru. Jumpa minggu depan. Saya Izzy Selamat. Assalamualaikum. Bye-bye. Music. 38. Boom.